Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi Walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu lazi la nabiyya Wa la rasulah ba'dah ama ba'd. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita hadirkan di subuh hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain kalimat-kalimat yang penuh dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumahnya yang mulia di bulan yang mulia, di hari-hari terakhir, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Hanya tersisa 10 hari. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan barang siapa yang sudah melakukan berbagai macam kebaikan maka sempurnakanlah di hari 10 terakhir ini. Dan barang siapa yang masih banyak kekurangan maka hadirkanlah amalan terbaik di sisa-sisa hari bulan Ramadan. Hal ini nanti dikuatkan oleh Al Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan jangan salah, jangan kalah sama kuda. Kuda balap itu innal khaila idza sarafat nihayat al midmar. Kalau kuda balap sudah mendekat garis pinis, itu dia akan mengerahkan seluruh tenaganya lita agar dia menjadi pemenangnya. Itu kuda seperti itu. Makanya kita dituntut di sepuluh hari terakhir. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan dalam riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir. Rasulullah itu lebih giat beribadahnya di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan mala yajtahidu fi ghairihi melebihi hari-hari sebelumnya. Ya Mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini grafik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Ihwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyambungkan kembali sebuah buku yang ditulis oleh seorang pengajar di Universitas Mekah yang bernama Abdul Wahab bin Nasir at dengan judul bukunya Al Yaum An Nabawi Keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memasuki bagaimana waktu duhanya Nabi Shallallahu Alaihi wassalam. Sebagaimana di bagian yang kedua terkait dengan aktivitas subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas beliau beres melakukan berbagai macam aktivitas subuh, beliau hadir di masjid selepas sholat subuh itu hatta tatlu asyamsu sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit, sumayakumu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah bangkit berdiri menuju kamar-kamar istrinya. Disebut dengan kalimat kamar bukan rumah. Karena memang keadaan rumah-rumah istri Nabi itu ya sederhana. Sederhana. Sampai ada orang yang menyebut dengan istilah bilik. Karena saking sederhananya rumah istri-istri Nabi. Faiza dakhalal baita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk rumah istri Nabi, maka Beliau akan mengucapkan salam, menghadirkan kalimat keselamatan untuk para penghuni rumah tersebut. Dan sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis wa awwalu shay'in yabda'u bihi idza sesudah sebelum mengucapkan dan masuk ke rumah Nabi selalu mempersiapkan diri, memperindah diri. Salah satunya adalah as -siwak dengan siwak. Yutoyibubihi bihi pamahul mutoyab. Beliau mengharumkan mulutnya dengan siwak. Wa yusallimu ala ahlihi. Kemudian masuk mengucapkan salam dengan wangi mulut yang sangat semerbak yang sampai nanti tercium oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengucapkan Assalamu Alaikum, Kaifa antum ahlal bait. Nabi mengucapkan salam dan bertanya terkait dengan keadaan istri-istrinya. Bagaimana kesehatannya, bagaimana keperluan rumah tangganya. Jangan-jangan ada memang yang belum terpenuhi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami. Itu semuanya detail ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kebutuhan Rumah tangga, dari mulai pribadi istri sampai kebutuhan rumah tangga, dan ini tidak satu. Semuanya ditanya oleh Nabi, sembilan istri, semuanya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jangan sampai Nabi, sebagai seorang suami, tidak amanat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nah, disebutkan kan beliau berkeliling ke rumah istri-istrinya. ala kulli wahidatin Nabi datangi satu persatu. Yusallimu alaihinna. Mengucapkan salam kepada mereka. Dan mendoakan mereka. Ini yang paling penting terkait dengan bagaimana interaksi seorang suami terhadap seorang istri. Jangan lupa tiap hari kita berikan mereka ucapan salam keselamatan. Termasuk jangan lupa kita doakan istri-istri kita. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa secara langsung Bersentuhan fisik antara seorang suami dan istri itu akan lebih terasa oleh seorang istri, seolah-olah istri nanti akan merasakan ini harapan besar dari seorang suami bahwa aku diharapkan menjadi seperti apa yang diharapkan oleh suamiku, dan ini langsung dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi tidak akan tinggal lama di rumah istri-istrinya. Kenapa? Karena ada aktivitas berikutnya yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi ketika mendatangi istri-istrinya itu tidak semuanya dalam keadaan yang sama. Disebutkan dalam buku ini, Parubama dahola ala ihdahina, ada istri nabi yang ketika nabi datang, itu sedang berada di tempat solatnya, sedang berada di tempat solatnya. Karena memang, sebagaimana dalam beberapa riwayat, ada gambaran bahwa rumah istri nabi, para sahabat nabi, itu ada tempat khusus untuk beribadah. Ada tempat khusus untuk sholat, sebagaimana dalam kisah Maryam. Maryam itu punya tempat tersendiri untuk beribadah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ada ulama yang menafsirkan ketika seseorang mempunyai tempat khusus di rumahnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat ini akan menjadi salah satu tempat yang. Duanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Maryam itu dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya. Sampai Nabi Zakaria akan mengatakan dari mana makanan yang banyak ini? Kata Siti Maryam ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istri Nabi juga ada yang ketika Nabi datang dia sedang berada di tempat sholatnya. Wa kharaja ala haliha. Ketika Nabi melihat istrinya sedang beribadah di tempat sholatnya, maka Nabi keluar. Kama dakhala ala Juwairiyata radhiyallahu anha. Sebagaimana Nabi pernah masuk ke rumah istrinya yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Wahyapi musallaha tadkurullah. Dia sedang berada di tempat sholatnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahorajawhiyaa ala halihah mina yang akhirnya Nabi tidak menyapanya dan langsung meninggalkan Juwairiyah dalam posisi sedang berzikir. Dan nanti dalam penjelasan berikutnya Nabi siang akan kembali ke rumah Juayriyah masih dalam posisi yang sama sedang berzikir. Sampai Nabi nanti bertanya, Anda melakukan dikir selama ini? Kata Nabi, mau tidak aku ajarkan empat perkara yang kalau kamu sebutkan ini lebih baik daripada zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang. Nanti ada zikirnya sebagaimana yang dirawayatkan dalam sebuah hadis. Ini hanya menceritakan bagaimana spesialisasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri istri-istri Nabi. Ada yang uh, suka berzikir, istri Nabi itu ada yang suka memberi, ada yang cerdas dengan kepintarannya seperti Aisyah radhiyallahu anha, ada yang memang pandai untuk membuat produk tertentu. Ini makanya, istri nabi itu banyak salah satunya untuk memperlihatkan terkait dengan kualitas mereka, kemampuan pribadi mereka dengan berbagai macam kemampuan. Jadi, akan mempermudah untuk istri-istri orang yang beriman. Silahkan. Kalau Anda ingin menjadi istri penghuni surga, ini ada macam-macamnya. Silakan mau yang mana, mau yang dermawan, mau yang pintar, mau yang suka berzikir, itu ada pada diri istri-istri nabi. Jadi, pelajaran YOG, ya yang bapak-bapak, kalau bapak-bapak ingin membuat cabang, jangan sama gitu, harus beda karakter yang pertama dengan yang kedua saruar ada gitu Itu dihadirkan melalui istri-istri Nabi. Warubbama kadang-kadang Nabi ketika pulang ke rumah itu sa'ala anito'am. Bertanya terkait dengan makanan. Jadi ketika pulang ke rumah itu Nabi bertanya tentang makanan kepada istri-istrinya. Nabi mengatakan hal indakum syai ada makanan tidak fa in kana sammata ta'amin kalau ada makanan yang ada di rumah istri Nabi kurriba ilaihi maka akan dihadirkan di hadapan Nabi wa ghaliban ma yakunu ta'aman khafifan biasanya bukan makanan berat makanan ringan katamri seperti kurma wal hais, atau gandum yang dijadikan bubur dicampur dengan susu. Ausharoban atau berupa minuman kalabani seperti susu awin nabid atau nabid sebangsa apa buah-buahan yang didiamkan di air kalau oh, bahasa kita apa ya Ya uh, infus water itu infus water ada buah-buahan yang disimpan di dalam kulkas nanti airnya diminum itu nabis itu hanya makanan ringan bukan makanan berat warubama saala tapi kadang-kadang ketika nabi minta istri istrinya akan mengatakan ya rasulullah ma'indana syai'un rasul ternyata di rumah kami tidak ada makanan tidak ada makanan. Itu kita bisa lihat bagaimana keadaan rumah Nabi di satu waktu ternyata tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada makanan sama sekali. Ini seorang nabi, pemimpin umat tapi rumahnya seringkali tidak ada makanan. Dan Nabi ketika istrinya mengatakan tidak ada makanan, maka Nabi akan menjawab dengan kalimat sederhana. Fa ini idan so imun. Ya kalau tidak ada makanan, ya saya akan saum saja gitu. Tidak mempersulit, tidak memarahi istri, tidak memarahi pasangan. Kan mama dikasih 5 juta sama bapak. Masa makanan ringan saja tidak ada. Jadi masalah besar, cuman dari makanan. Nabi tidak mempersulit. Ya kalau tidak ada makanan ya saum saja gitu. Nah jadi bapak atau ibu kalau ingin melatih bapaknya saum gitu, api-api wet ayat tuangan gitu di bumi, munaros gente. Ah tapi jatuh bapak teh amelin sorangan we, gitu. Nabi mas saum gitu. Kalau tidak ada makanan. Bahkan ini menjadi salah satu hikmah saum. Menjadi salah satu hikmah saum. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama Mesir. Yang bernama Muhammad Mustafa Imaroh. Dalam kitabnya Jawahiru Al-Bukhari. Yang diambil dari kitab Sohi Al-Bukhari. Ada lima hikmah dari Saum Ramadan. Salah satunya tadi. Bisa mengirit keadaan ekonomi dengan saum itu. Kalau pemerintah kita mensyariatkan misalnya Senin Kamis ayam lebih, insya Allah orang kaya akan semakin dermawan, kemudian ekonomi akan semakin terjaga. Itu bisa dilakukan melalui ibadah saum. Iwan fillah rahimani warhimakumullah. Faiza atamma sallallahu alaihi wasallam tawafahu ala nisaihi. Kalau Rasulullah sudah mengelilingi, mendatangi semua istri-istrinya, ada ilal masjidi, maka beliau akan kembali ke masjid. Beres dari rumah istri-istrinya, beliau balik lagi ke masjid. Faizah dakholahu, apabila masuk masjid, solat tahiyatul masjidi. Beliau sholat tahiyatul masjid. Ini sunnah. Sebagaimana nanti yang disabdakan oleh beliau. Apabila salah seorang kalian masuk masjid. Maka jangan duduk. Hatta sholat atain Sampai sholat dua ya Yaitulah yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Dan nabi sholat tahiyatul masjid. Indah syariatin. Di sebuah tiang. Di sebuah tiang sama yang dinamakan Syariah Al-Muhajirin. Tihang Al-Muhajirin. Jadi di Raudoh itu ada beberapa tihang kan. Kalau yang pernah ke sana gitu. Berhaji ataupun berumroh. Nanti ada beberapa tihang yang dikasih nama. Salah satunya adalah Ustuwana Aisyah atau Syariah Aisyah. Atau yang disebut juga Syariah Al-Muhajirin tihang Aisyah atau tihang Al-Muhajirin. Kenapa? Karena kalau orang-orang Muhajirin duduk di majelis Nabi, duduknya suka di sana. Makanya dinamakan Syariah Al-Muhajirin. Wahya mutawassitoh fi raudoh Tiang itu ada di tengah-tengah raudoh yang sangat mulia. Itu posisinya ada di tengah. Wakana yata harus salat indah itu Nabi paling uh, merasa nyaman ketika salat sunat uh, di tiang syariah. Summa yajrisu fi sharqil masjid fi raudoh Kemudian Nabi duduk di sebelah timur masjid di raudoh mustani dan ilah Aisyah sambil bersandar ke kamar Aisyah karena antara kamar Aisyah dengan masjid Nabawi itu nempel dan Nabi kalau bermajelis maka beliau akan menyandarkan punggungnya ke kamar Aisyah. Setelah Nabi duduk, <tuh> wa ashabuhu. Maka Para sahabatnya akan berkumpul. Wa hadaliko ma'hudan. Dan pertemuan ini memang pertemuan yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengelilingi rumah istrinya di waktu duha kembali lagi ke masjid. Kemudian Nabi mengadakan halakoh duha, majelis duha. Bahkan digambarkan orang itu yang punya keperluan dengan Nabi tahu bahwa di jam itu Nabi memang ada di masjid. Ada di masjid. Jadi kalau dia punya masalah ya tinggal datang ke masjid. Dan Nabi akan selalu berada di sana. Wakajakilus sahabah haulahu surun kadang-kadang sahabat yang menghadiri majelis duha nabi itu bisa jadi sedikit. Bisa jadi yak surun banyak. Jadi tidak tentu jumlahnya juga. Karena memang masing-masing ada keperluan terkait dengan usaha yang mereka lakukan. Misalnya seperti Umar bin Khattab, Kan kadang-kadang tidak selalu bisa menghadiri kajian majelis nabi. Maka caranya agar dia tidak tertinggal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dia akan bekerja sama dengan tetangganya. Kalau saya punya pekerjaan, silakan Anda hadiri majelis Nabi. Kalau nanti beres, kasih tahu saya apa materinya. Dan nanti, kalau Anda, misalnya, punya keperluan, saya akan hadir, kata Umar, dan aku akan kasih tahu apa materi yang disampaikan oleh Nabi. Ini menjadi pendidikan pelajaran juga bagi kita. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa, cuman tinggal teknisnya saja, tinggal caranya. Bagaimana kita menyikapi terkait dengan kajian-kajian yang dihadirkan di sebuah tempat. Termasuk para sahabat juga bisa mensiasatinya seperti tadi. Iwan fillah rahimani Fa'in kanu qalilan. Kalau yang hadir itu sedikit, tahallaku haulahu, maka mereka akan e, melingkari, melingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di depan, sahabat hanya membuat lingkaran kecil. Kalau yang hadir itu sedikit, wa in kanu kasiron. Kalau jumlah yang hadir itu banyak di waktu duha, jalasu mereka akan duduk. Sima ini anjan bataihi, duduk dengan cara sima toin jan bataihi yang, yang dimaksud. Sima ini anjan bataihi itu yaitu uh, sofa ini ala yaminihi wayasarihi Dua sap ada yang di kanan, ada yang di ya, seperti ini berarti kalau jumlah mustaminya banyak. Mereka akan membuat dua sab, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Berarti harus ada dalil natah. Anu di katuhu di kancate gitu ya. Nyaran deh, gitu. Kemudian. Fa'idha jalasa ila ashabihi tahaddasa ilaihim. Ketika para sahabatnya mulai sudah rapih duduk. Maka Nabi akan bercerita, Nabi akan mengucapkan sesuatu kepada mereka. Wakana absohahol kilahi kalaman. Dan ketika Nabi mulai mengatakan sesuatu, karakter ucapan Nabi itu adalah absohu yang paling pasif dalam berbicara. Nabi Muhammad itu orang yang paling pasih berbicara di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa azabahum hadisan. Tutur katanya itu sangat manis. Tutur katanya sangat manis. Wa abyanahum adaan. Penyampaiannya itu sangat jelas. Itu karakter bicara Nabi itu. Berbicara pasih lemah lembut, manis dan jelas terdengar oleh mustami. Laisa kalamuhu hazan musri'an. Bicaranya tidak tergesa-gesa. Nabi itu bicaranya tidak cepat. Wala batian mun, mun mutakotian. Dan Nabi kalau berbicara juga tidak terlalu lambat. Jadi tidak terlalu cepat bicara Nabi itu, Nabi juga tidak terlalu lambat wa inna ma huwa faslun bayinun. sangat jelas rinci detail adu an ya'uddahu la kalau ada orang yang sengaja menghitung jumlah kalimat yang diucapkan oleh Nabi, pasti mereka bisa menghitungnya. Itu karakter bicara Nabi. Coba dari awal tadi saya bicara sampai detik ini berapa kalimat yang saya ucapkan. wah enggak ada yang tahu. Itu dalam penjelasan kitab ini, kalau ada orang yang sengaja menghitung jumlah kalimat yang diucapkan Nabi, itu mereka akan bisa menghitungnya. Saking jelasnya, saking pastinya apa yang Nabi ucapkan gitu. Kama kolat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridul hadisa kasardikum hadza. Nabi itu kalau berbicara tidak tergesa-gesa seperti kalian berbicara. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Nabi kata Isa kalau bicara itu dengan ucapan yang sangat jelas. Ilaihi. orang yang duduk itu sampai bisa mengingat apa yang Nabi ucapkan makanya kan banyak periwayat hadis dari kalangan sahabat ketika Nabi mengucapkan hadis mereka dengan mudah merekamnya, menghapalnya dan mereka akan memberikan riwayat itu kepada sahabat yang lainnya karena memang Nabi itu mudah dicerna pembicaraannya tidak sulit Iwan rahimani wa Dan di antara majelis Nabi di waktu duha itu teknisnya kadang kala menguji kemampuan para sahabat terkait dengan apa yang selama ini sudah Nabi ajarkan. Kalau dalam ilmu pendidikan ada istilah persepsi, mengulang pelajaran yang sudah lalu. Biasanya anak-anak suka ditanya sebelum mulai pembelajaran yang baru. Anak-anak coba pelajaran yang kemarin terkait dengan A, kira-kira ada yang masih tahu tidak? Itu nabi biasanya teknis metode nasihatnya bisa jadi seperti itu, jadi tidak monolog seperti hari ini. Misalnya, bisa jadi hanya sekedar tanya jawab saja. Itu bisa dilakukan metode seperti yang dilakukan oleh nabi. Misalnya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Ada tidak di antara kalian yang tahu apa arti dari al-muflis? Orang yang bangkrut. Para sahabat kan mereka berpikir dengan kemampuan mereka. Para sahabat berkata, "Al-muflis fina man la wala kalau menurut kami orang yang rugi yang bangkrut itu adalah orang yang memang tidak punya uang, tidak punya apapun juga gitu. Itu kan persepsi sahabat yang nanti Nabi akhirnya memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang hakikat al-muflis. Oh, al-muflis itu orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan salatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya tapi dia masih juga melakukan misalnya syatama, hada, masih mencaci. Koda pahada, masih suka menuduh. Akala malah masih suka memakan harta orang lain tanpa hak. Safakada mahada, masih suka mengalirkan darah. Dorobahada masih suka memukul orang lain. Nah, itu yang dinamakan muklis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ihwan Bahkan Nabi untuk lebih memahamkan apa yang beliau sampaikan karena yukari rubak kalamihi salasan. Ketika menyampaikan materi itu sampai bisa diulang tiga kali. Tiga kali diulang. Agar orang yang mendengar itu bisa memahami betul apa yang Nabi sampaikan liyukala anhu au ahamiyatahu. Tujuan diulang sampai tiga kali agar Mustami paham, agar Mustami bisa mendapatkan hakikat dari ucapan Nabi. Sampai Nabi pernah mengatakan, ala wa kauluzur, ala wa syahadatuzur. Itu sampai diulang tiga kali. Ingat, ucapan palsu Sumpah palsu, ingat ucapan palsu, ingat persaksian palsu itu sampai diulang tiga kali agar para sahabat lebih paham, atau kadang-kadang nabi, ketika memulai majelis duha itu, beliau ingin mengetes sejauh mana amalan para sahabat dari mulai subuh sampai waktu duha, ingin menghadirkan suasana persaingan dalam kebaikan. Nabi tiba-tiba melontarkan pertanyaan dadakan dan para sahabat memang tidak mempersiapkan jawabannya. Kata Nabi, "Man asbaha yauma so iman. Siapa di antara kalian yang pagi ini saum? Maka papaji ahumu su'al. Pertanyaan ini membuat kaget para sahabat. Idlam yasta'idulahu Karena para sahabat memang tidak mempersiapkan diri dengan pertanyaan ini. Walau arofu annahu sayas aluhum lasomu kulluhum. Kalau para sahabat tahu Nabi akan melemparkan pertanyaan tentang Saum. Mereka akan berniat Saum dari subuh tadi. Pasakatu jami'an. Akhirnya tidak ada yang menjawab. Semuanya diam. Karena memang tidak secara raum gitu ya. Tapi ternyata ada satu di antara para sahabat. Wa ajaba Abu Bakrin ko Maka Abu, Abu Bakar menjawab sambil mengatakan. Ana ya Rasulullah. Saya Rasul. Saya saum. Kemudian Rasulullah Mengajukan pertanyaan kembali. Mana ada minkumul yauma maridon? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Pasakatu para sahabat semuanya diam kembali. Wa ajaba abu bakrin qailan. Hanya Abu Bakar yang menjawab. Anaya Rasulullah saya yang sudah menengok orang sakit hari ini. Sesudah itu Rasulullah mengajukan pertanyaan kembali. Mantabi amin kumul Siapa yang sampai pagi hari ini sudah mengantarkan orang yang sudah meninggal? Pasakatu mereka pun semuanya diam kembali. Wakola Abu Bakrin, ana ya Rasulullah, saya Rasul, saya sudah mengantarkan jenazah di pagi hari ini. Fakola kemudian Rasulullah mengatakan kembali, Man amamin kumul yauma miskinan. Siapa yang hari ini sudah memberikan makanan kepada orang miskin. Pasakatu semuanya diam kembali. Wakola Abu Bakrin yang menjawab hanya Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Saya sudah memberi makan orang miskin. Dan Nabi menyimpulkan dari peristiwa tanya jawab. Uji amal soleh di pagi hari dengan kalimat majtamaat hadhil arba'u fimriin fi yaumin illa dahwalal jannah. Siapa yang terkumpul empat perkara dalam satu hari dari diri seorang muslim, maka dia pasti akan masuk neraka, pasti akan masuk surga. Dakhalal jannah. Masuk surga dengan empat amalan yang dilakukan satu hari saum, kemudian menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, dan memberi makan orang miskin satu hari dilakukan itu masuk surga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persaingan dalam kebaikan selalu dihadirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat sahabatnya agar mereka selalu terjaga, termotivasi. Dalam kebaikan gitu. Kemudian. Di pagi hari di waktu duha. Ternyata bukan hanya terkait dengan majelis ilmin wa wa'din. Bukan hanya nasihat atau berupa pengajaran saja. Majelis duha nabi itu ternyata dihadirkan berbagai macam kegiatan, aktivitas. Salah satunya adalah Yukta madinah. Di waktu duha di majelis nabi kadang-kadang datang para sahabat membawa anak-anak mereka yang baru dilahirkan. Mereka datang kepada nabi agar anak mereka yang baru dilahirkan diduakan oleh nabi. Fayadu'u lahum. Maka Nabi menduakan anak-anak mereka yang baru lahir. Dan Nabi salah satunya adalah wayuhannikuhum. Mentahnik bayi yang baru lahir itu. Itu majelis duha Nabi kadang kadang seperti itu. Bukan hanya nasihat, bukan hanya terkait dengan pelajaran. Tapi aktivitasnya ada para sahabat yang datang membawa anak-anak mereka. Di antaranya ada seorang sahabat yang bernama Abu Usaid datang membawa anaknya kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi ala Maka Nabi meletakkan anaknya Abu Usaid yang baru dilahirkan itu di pahanya. Wa Abu Usaid jalisun. Bapaknya Abu Usaid duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falahiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tapi ternyata Nabi tersibukkan dengan apa yang ada di hadapannya, jadi tidak ingat bahwa di pahanya itu ada anak kecil, anaknya Abu Usaid. Karena Nabi sibuk dengan apa yang ada di hadapannya. Ketika Abu Usaid menyadari bahwa Nabi tersibukan oleh yang lain, maka anaknya ini diambil kembali. Nabi tidak sadar. Ketika Nabi melihat kepahanya, Nabi mengatakan, Aina Sobi, mana anak tadi gitu? Mana anak tadi? Fakola Abu Usaid. Maka bapaknya Abu Usaid mengatakan, Aklabnahu ya Rasulullah. Kami sudah mengambilnya kembali kami sudah mengambilnya kembali. Kemudian Nabi mengatakan, Mas Muhu, siapa namanya? Namanya kata bapaknya Abu Usaid, Pulanun ya Rasulullah, si Pulan. Nah, tidak disebutkan di sini. Pulanun ya Rasulullah, si Pulan namanya. Kata Nabi, La, jangan nama itu. Nama itu jelek. Walakin asmi al-munzir. Tapi kasih nama dia Al-Munzir, jadi kadang-kadang nabi juga mengganti nama anak yang baru dilahirkan yang sudah diberikan oleh ayahnya karena terlihat jelek. Udah ganti saja, ini juga menjadi pelajaran. Jangan ragu kalau misalnya kita punya anak, ternyata anak itu tidak sesuai namanya dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Mendingan gantilah daripada jadi beban untuk anak membawa nama yang jelek. Kan nama terbaik itu yang selalu disandarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab uh, Tuhfatul Ma'udud, Bi'ah Kamil Ma'ulud, Al-Imam Ibnul Qayyim Mengatakan, wakana banu Israel, orang-orang bani Israel itu, mereka banyak yang menamakan anak mereka bi Immanuel. Namanya Immanuel. Orang-orang Bani Israel kalau punya anak itu pasti ada Immanuel-Immanuelnya. Bapak tahu tidak arti Immanuel? Rumah sakit. Immanuel <laughs> itu artinya Ilahuna Maana. Tuhan kami bersama kami. Itu artinya, Immanuel, Tuhan kami, bersama kami tujuannya agar dalam pikiran anak itu selalu hadir bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya makhluk Allah yang senantiasa bersama Allah. Itu akidah, makanya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kasih nama, kasih nama Abdullah atau Abdurrahman, yang disandarkan dengan nama Allah. Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman sama hamba Allah. Itu orang Bani Israel, orang Kristen, Yahudi sama seperti itu. Iwan fillah rahimani wa Kadang-kadang di majelis duha nabi, yu'ta bibawa kiri samarin nakhil. Nabi didatangkan dengan kurma yang masih muda. Jadi ada para sahabat yang datang membawa kurma yang masih muda. Kan kita tahu bahwa yang namanya kurma itu adalah fakihatu ahlil madinah. Itu adalah produk nah, di penghasilan orang-orang madinah. Fakanu yafrohuna iza ro'au awwala tamroh. Mereka itu akan sangat gembira ketika pohon kurmanya mulai berbuah. Wayaktu nabihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membawa kurma muda itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi ambil, kemudian nabi mendoakan. Terkait dengan apa yang diberikan oleh Allah. Allahumma bariklana pisa marina. Ya Allah berkahi buah-buahan kami. Wa madinatina. Ya Allah berkahi kota kami. Wa lana fi so'ina. Berkahi so' kami. So itu kan berupa ukuran. Wa muddina, fi mudina. Berkahi juga mud kami. So mud itu adalah ukuran-ukuran dalam kebiasaan Arab. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Wa ini abduka wa nabiyuka. Aku juga kan hambamu dan nabimu. Wa innahu da'a kalimakah. Ibrahim itu kan pernah berdoa untuk kota Mekah. Doanya kan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah salah satunya. Wa ibrahimu baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum wal akhir. Itu kan doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Yang tadinya kan kota Mekah itu gersang, tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Salah satu mengapa Mekah bisa seperti itu? Doanya Nabi Ibrahim dan Nabi mengatakan seperti itu. Wa ini ada uka lil Madinah bimisli ma li Makkah. Aku ingin berdoa untuk Madinah. Sebagaimana Ibrahim berdoa untuk Mekah. Makanya ya Allah kabulkanlah. Dan ternyata Madinah menjadi kota yang sama mulia dengan kota Mekah. Jadi di majelis duha seperti hari ini bisa jadi ada orang yang bawa misalnya makanan atau penghasilan apapun juga silahkan doakan. Doakan terkait dengan kebaikan penghasilannya, kebaikan tempatnya, kebaikan orang-orangnya gitu. Dan ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kalau ibu-ibu misalnya punya tanaman silahkan doakan agar tanaman itu tumbuh dengan baik sambil disiram doakan sambil disiram doakan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian dalam e, aktivitas duha Nabi juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang e, ada orang yang mengundang beliau, mengundang beliau untuk Solat di tempatnya. Jadi ada sahabat yang punya tempat solat seperti tadi disebutkan kisahnya Juayria, Nabi dipersilahkan datang untuk solat di tempatnya agar Allah memberikan kebaikan berlebih. Ya makanya tadi saya katakan kalaulah masing-masing di antara kita memang punya tempat khusus untuk ibadah di rumah, ya insya Allah. Kan ada kalimat bahwa sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya. Ilal maktubah. Kecuali salat wajib. Nah salat sunat yang dilakukan di rumah itu bisa jadi dilakukan di tempat khusus. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa uhdiyalahu sallallahu alaihi wasallam syatan. Shatun Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu duha juga pernah diberikan hadiah seekor kambing. Watoamu yauma kolil. Padahal makanan pada waktu itu sangat sedikit. Fakola li ahlihi. Maka Nabi mengatakan kepada keluarganya, aslihu hadhisat bagikan kambing ini. Wanzuru ila hadzal khubzi dan lihatlah ke roti ini. Pasak olah antara daging itu dengan roti. Kemudian bagikan. Jadi di waktu duha juga memang ada yang suka memberi hadiah makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang minta diduakan, ada orang yang meminta Nabi datang ke rumahnya agar rumahnya barokah. Ada orang yang menghadiahi Nabi kambing, tapi Nabi bagikan kembali. Itu juga nanti, juga ada orang yang mengundang memang Nabi untuk sengaja makan di rumahnya, seperti keadaan seorang tetangga Nabi yang orang Persia. Dia membuat gulai, nah bahasa kita gulai, kemudian dia mengundang Nabi. Nabi, saya punya menu baru. Bule, silahkan datang ke tempat saya," kata Nabi. "Bagaimana dengan istri saya, Aisyah? Apakah diundang juga?" kata orang Persia ini. "Hanya Anda yang diundang. Oh, kalau begitu, saya tidak mau datang." Orang Persia ini datang kembali. Nabi, sabi saya, undang kembali untuk datang ke rumah, merasakan makanan yang baru saya saya buat. Kata Nabi, Aisyah diajak tidak? Oh Aisyah mah nggak diajak? Kata Nabi, saya nggak akan datang pokoknya. Sampai tiga kali Nabi mengatakan hal yang sama. Akhirnya orang Persia ini mengatakan, ya Aisyah diajak silahkan. Gitu. Akhirnya Nabi mendatangi orang Persia. Padahal beda, beda akidah gitu. Tapi untuk urusan ini Nabi tetap datang. Tapi salah satunya Nabi membawa Aisyah. Jadi mun kaondangan gitu nya, kada ulah nyorangan wae gitu. Hari istri ditinggal sendiri di rumah, bapak kaondangan gitu nya makan-makan sendiri. lah. jadi harus ingat dengan istri. Makan-makan dengan teman gitu nya, reuni gitulah, bukber bareng, ada istri di rumah gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengajak seperti itu, ajak istri gitu ajak istri. Jangan lupakan pasangan. Nabi sampai seperti itu. Romantisnya Nabi dengan pasangan. Beliau tidak mau mendatangi maka, jamuan makanan. Kecuali istrinya diajak. Gitu. Nah filah rahimani wa Itu salah satu beberapa. Bukan salah satu. Beberapa aktivitas duhanya Nabi alaihi wasallam Dan ini bisa jadi berlangsung nanti sampai mendekat Waktu duhur, karena di waktu duha ini juga nanti Nabi e, berkeliling ke pasar, berkeliling ke pasar, amsiat bil aswab, beliau berkeliling ke pasar, kemudian mengawasi bagaimana pasar Muslim, apakah ada yang e, kurang, apakah barangnya itu langka, itu Nabi akan mengevaluasinya atau nanti Nabi mendatangi rumah anaknya hanya ingin bertemu dengan cucunya. Itu di waktu duha oleh Nabi dilakukan. Datang ingin bermain dengan Husain. Seorang kakek yang hebat meluangkan aktivitasnya sebagai orang yang sibuk ingin bermain dengan cucunya. Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan meskipun ini hanya sampai waktu duha dan ini juga belum beres semuanya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kan sampai waktu tengah malam nanti gitu pembahasannya dalam kitab ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kebaikan, insya Allah. Orang yang mencintai Nabi akan selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang memang itu khusus untuk beliau. Karena kebaikan, kebarokahan yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar. Sebagaimana Al Qur'an menyebutkan, In kuntum tuhibun fattabi'uni yuhbibukumullah, wa lakum zunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan memberikan ampunan dosa untuk kalian. Wallahu alam bisawab, Robbana zalamna anfusana, wa in lam tagfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurata ayun. Waj'ana lil imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.